Saya ada satu jenis durian special eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, ni durian special ni. Durian special. Meh. Oh, Kamazul, tanya first comment untuk live saya. Okay, jom. Tengah hari. Petang. Dah pukul 6 suku eh. Petang ni saya ada satu durian special untuk korang. Okay. Ini nama dia durian timun. Tak adalah. Ini timun lah. Durian sebelah dia. Ha, ni. Tengok. Panjang. Special eh. Ha, tengok. Dah sama panjang macam timun dah. Okay. Saya tak tahulah apa nama durian panjang ni. Yang penting dia memang panjang. Lepas tu. Lepas tu dia lonjong macam ni eh. Nampak? Ha, dia panjang dan dia lonjong. Okay. Jom saya nak buka yang ni. Lepas tu nanti kita tengok eh. Macam mana rupa dia. Satu lagi tak ada. Tak boleh. Ini dua. Dua. Okay, jom. Kita buka durian ni. Lepas tu kita tengok eh. Macam mana rupa dia. Pisau baru. Okey, kita rasmi pisau baru. Rasmi pisau baru. Oh. Keluar. Durian timun. Okey, jom. Ni eh. Kita tengok siapa rupa dia. Ulat bulu ke? Tak tahu ulat bulu ke bukan. Tahu. Bukan ulat bulu eh? Durian timun. Alamak. Bos dipanggil pula. Mentimun. Apa tu? Mentimun digolek-golek. Digolek pun dia sakit. Bergolek pun dia sakit, digolek pun dia sakit eh. Okay, jom. Durian hutan tak tahulah. Okay, mari kita buka, kita buka. Nak order habis stok je, 5 rafa. Order pukul berapa tu? Okay, mai tengok. Dia punya pangsa dia memang tak nampak sangat. Oh, tak nampak pangsa. Okey, panjang eh. Rupa dia panjang. Mari kita buka. Timun besar durian. Yang menang siapa? Yang menang kita yang makan durian. Okey, tengok. Kuning. Boleh tahan isi dia. Kuning juga. Order delivery 3 sampai 7 petang dah jalan belum? Order tengah hari dah keluar semua. Dah keluar semua. Mungkin ada adalah satu dua yang mungkin terbuat ada silap sikit tadi. So tapi dah keluar kebanyakan yang dah keluar lah. Oh. Teka ke? Bukan Teka. Arif Ramli bukan Teka. Tak apa, tak ada. Beri apa tak tahu. Hai. Lama. Rasa. Tak mau. Ya rasa. Baik, siapa cakap tadi isi? Ada. Banyak isi dia. Tak kosong eh, tak kosong. Tak kosong. Okey. Jom. Kita test dulu tengok dia punya isi. Oi, bot. Ni racun bos. Yang galak adalah yang dapat tengok live je. Alah, hai Mayudin. Janganlah macam tu. Sedih bunyi dia. Kalau dusun atuk saya, mereka panggil durian sabut. Oh, iya ke? Tak baik. Sedap? Rasa apa? Rasa durian lah. Berapa sekilo Mamat Nurul Firdaus? Yang ni tak jual. Ada satu ni je. Tak ada? Okay. Actually, durian kampung. So, rasa dia tak lemak-lemak manis, tak pahit lah. Biji
dia agak besar. Okay. Dia punya isi pun okey lah. Tak adalah. Tengok eh. Isi dia eh. Tak adalah nipis. Tak adalah nipis sangat. Tak nipis sangat. Ha? Tak tebal sangat. Biar okey lah. Okay lah. Baca bismillah. Baca dah. Baca dah bismillah. Ati anti durian apa ni? Durian kampung. Durian kampung. Tapi nasib lah. Ada dapat yang biji pesip. Yang ni tadi bulat. Yang ni biji kesip. Okay, satu lagi. Okay, rasa dia light. So boleh makan banyak-banyak. Dia tak kuat sangat. Durian kampung eh? Durian kampung lah. Sebenarnya durian kampung lah. Bertambah ulang. Syazwan Zulkifli, saya punya order tak sampai lagi. You check dekat apa list delivery yang terkini tu dah ada tak nama? Kalau dah ada maksudnya dah ada, cumanya mungkin lambat sikit lah. Orang kata durian kampung ada macam-macam perasa. Nama Ak Syafiq, durian kampung kalau kampung kahwin memanglah dia macam-macam rasa. Sebabnya kampung kahwin ni memang nama pun kampung kahwin. So dia macam-macam lah. Macam-macam. Kadang-kadang Musang King tak jadi pun jadi kampung kahwin. Ada kadang dalam musang, dalam kampung kahwin tu jumpa macam udang merah ada. Jumpa macam IOI ada. Namanya kampung kahwin. Kalau kampung biasa, kampung biasa betul-betul kampung tu kampung lah. Rasa dia durian kampung lah. Indonesia terkenal sama durian Medan dan durian tebing. Oh iya ke? Kalau kat sini semua negeri ada durian. Ada specialty masing-masing. Okey. Tapi driver tu pun tak ada nama. Alamak. Okey. Kampung dekat Putrajaya ada ke? Rasanya macam tak ada lah kampung. Tak tahu semalam. Okey, jom. Saya nak bagi tahu sesuatu special untuk orang Gombak, special untuk orang Putrajaya, special untuk orang Bangi eh. Tiga tempat eh, Gombak, Putrajaya, Bangi. Special, jom. Apa yang special dia? Meh, saya bawa korang pergi sana eh. Gombak, Putrajaya dan juga Bangi eh. Hari ni